Kota Arang Platinum ya, sudah memasuki jalur pemberangkatan armada ketiga Platinum Class. Sekarang sudah lengkap ya. Palala Motegi. Mugello baru masuk. Palala Mugello. Bus Padang sudah mulai masuk satu persatu di jalur pemberangkatan Lampung. Sudah ada 3 armada untuk Palala. Teman-teman. Lagi Mior Ambon Manise, saudara-saudara. Ini Ambon Manise yang bertugas hari ini. Oke, inilah dia MPM Badagok. Badagok Santu. Pagi Sembodo, bus pertama yang masuk terminal Kampung Rambutan. Inilah dia Sweet Kombi. Jam 8 pagi sudah tiba di terminal Kampung Rambutan. Untuk masuk kita lihat lagi, ada satu armada Palala, teman-teman. Inilah dia Palala Tan Malaka, perlahan-lahan masuk. Armada pertama juga nih untuk Palala. Sudah ada 2 bus Sembodo, saudara-saudara, yang memasuki terminal Kampung Rambutan tanggal 14 Oktober 2024. Ini Epastar, bus yang baru tiba dari Jambi. Bus-bus Jambi itu nyampe jam 8 di terminal Kampung Rambutan, saudara-saudara. Palala udah jalan, Palala lagi. Sembodo udah langsung jalan lagi, teman-teman. Mancap gas. Tonton Regen Just Team. Baru masuk di jalur, namun ini tidak berangkat, teman-teman ya. Baru sampai di Jakarta ini tadi malam. Nanta Kombawa ANS Luxury juga baru masuk, teman-teman. Dan di sana kita bisa lihat ada lagi tuh Palala Motegi. Mugello baru masuk. Palala Mugello. Bus Padang sudah mulai masuk satu persatu di jalur pemberangkatan Trans Sumatera. Sudah ada 2 bus Palala di sini. Angkatan pagi dari terminal Kampung Rambutan Trans Sumatera, kita kembali lagi anak terminal, teman-teman. Kita pantau lagi seperti biasa Palala bus cepat yang sudah hadir di sini 2 armada. Di sana tadi Al Hijrah baru masuk, namun itu sepertinya tidak jalan ya. Dan sudah ada ANS Kumbawa Luxury Class. Oke, ada lagi nih Valencia. Valencia, teman-teman. Bus yang ke 3. Terus, ya inilah dia Valencia baru masuk. Oke, mantap Valencia. Sudah ada 3 armada untuk Palala, teman-teman. Lihat tuh, sudah ada 3. Mantap. Armada pertama ya untuk Palala. Ada Tan Malaka yang sudah berangkat, teman-teman. Hari ini 3 armada bus untuk Palala yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Selamat sampai tujuan, Palala Tan Malaka yang pertama meninggalkan jalur pemberangkatan. Baik, ini disusul Mugello, armada yang kedua. Yang berangkat, saudara-saudara, Mugello dari terminal Kampung Rambutan. Oke, selamat sampai tujuan, Mugello. Jaya juga bisa ke Padang. Dilempar kaca, Bang. Iya. Ya.
Di lewat Jambi lagi ya? Oke, ini Palala Valencia teman-teman yang terakhir. Ini Palala yang keren karena di sini Al Hijrah Tronton masih menunggu bus yang akan diberangkatkan menuju Padang. Ada masuk armada NPM yang baru tiba dari Sumatera Barat teman-teman, mengalami keterlambatan. Ini dia dua armada Firkansa NPM. Dan dari jauh ada Fleksibel, lihat tuh, Fleksibel yang sudah memasuki terminal Kampung Rambutan. Inilah dia ANS dan itulah dia Mior Fleksibel. Lagi Mior Ambon Manise, saudara-saudara. Ini Ambon Manise yang bertugas hari ini. Dan disusul ANS, ANS eksekutif bus kedua. Bus Sumatera Barat yang akan berangkat pagi hari ini. Oke, itulah dia baru masuk Mior. Itulah dia ada ANS, ANS yang kedua. Eksekutif sudah mundur saudara-saudara, itulah dia armada kedua untuk ANS. Oke, mantap eksekutif, dua armada. Op, sip. Lihat nih aktivitas bus Mior teman-teman. Sudah ada dua armada, Fleksibel dan Ambon Manise yang bertugas hari ini. Sudah ada tiga tuh baru masuk. Rena. Firkansa 25 akan lanjut lagi. Macet teman. Puji Jaya bus Jepara. Puji Jaya Putra Mandiri. Ini ada bus Denpasar Keramat Jati teman-teman. B1905 dari Denpasar Bali baru sampai di Jakarta Terminal Kampung Rambutan jam 8.30. Sudah baru masuk Kumarang Jaya di sini menjual kelas teman-teman. Sementara di sana Al Hijrah Break Engine Steam. Dia langsung jalan loh. Berarti Break Engine Steam yang jalan ini kayak gimana ya? Oke, baru masuk tadi satu armada Kumarang Jaya. Ternyata tronton yang jalan guys, lihat tuh. Bayar retribusi. Baik, untuk armada yang ketiga, Kota Arang, teman-teman. Inilah dia Mior Kota Arang Platinum. Ya, sudah memasuki jalur pemberangkatan armada ketiga Platinum Class. Sekarang sudah lengkap ya, ada Platinum, Ultimate dan Dream Class, tiga armada. Mantap sekali untuk Mior, keren banget ya teman-teman ya. Tiga armada Mior, Dream Class, Ultimate dan Platinum, lengkap sudah. Jual kelas sudah berangkat lagi tuh muncul untuk Kumarang Jaya. Kumarang Jaya, selamat sampai tujuan. Nah, di sini
ini Tranex baru masuk, saudara-saudara. Inilah dia nomor 57. Oke, ini dia teman-teman, armada NPM pertama Virkan 175. Oke, bersanding dengan ANS. Langsung tancap. Oke, inilah dia giliran ke arah. Akan berangkat teman-teman. Selamat sampai tujuan Kota Arang. Tersisa Tranex di sini, ada Tranex netral dan ada Samande untuk NPM. Virkan 175. Ini ada Virkan 117, lihat nih teman-teman. Bus yang baru tiba dari Sumatera Barat Padang di Terminal Kampung Rambutan. Jam berapa tadi masuknya? Jam 8.30 teman-teman. Efek kemacetan pembangunan jalan yang terjadi di jalur Sumatera. Melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Masuk lagi armada ketiga. Ini sepertinya ANS yang baru tiba juga nih teman-teman dari Sumatera Barat. Pangnya rame banget dan masih kotor berdebu. Nomor 27 eksekutif. Benar ya teman-teman, tuh bus yang baru sampai dari Padang. Lagi-lagi Hasana Virkan 141 baru sampai juga nih. Tranex netral sudah akan segera berangkat. Nama NPM. Melanjutkan perjalanan lagi mengantarkan penumpang teman-teman. ANS baru tiba dari Sumatera Barat Padang. Tanah sudah tampak tepi teman-teman. Lihat nih, belum ada lagi masuk bus yang baru. Kemungkinan semua akan terlambat nih berangkat teman-teman. Hanya Palala yang sudah berangkat on time, dan tadi Al Hijrah serta Sembodo. Dewi Sri. Masuk armada kedua. Tadi Firkan 170. Inilah dia MPM Badagok. Badagok Santri Kelas. Oke, Putra Raplesia baru tiba dari Bengkulu, melanjutkan perjalanan menuju Bandung, saudara-saudara. Dan bus ini akan berangkat biasanya jam 10 pagi dari Terminal Kampung Rambutan menuju Bengkulu dengan tarif Rp530.000, bus Bengkulu Putra Raplesia. Oke, inilah dia Samanti Virkan 175 sudah berangkat tuh. Oke. NPM Sultan Kelas. Dan kita lihat bersama di sini ada tersisa satu. Dan segera diperangkatkan teman-teman. Inilah dia NPM armada kebut. Oke, di sini baru masuk lagi tuh Sinar Tempo bus Pagar Alam.
Sinar Tempo Evolander. Sudah sampai terminal. Super eksekutif, teman-teman. 28 seat. Nah, ini baru benar 28 seat super eksekutif. Ada lagi armada kedua Epastar di sini. Cerah banget nih depannya Epastar. Pakai bodi Avante Tantrum. Menuju Ciawi. Ciawi Bogor. Armada ketiga lagi nih teman-teman. Ini armada ketiga yang baru tiba dari Padang nih. Sampai siang luxury kelas nomor 42. Macet di jalur Sumatera Barat. Biasanya sampai sore, sekarang nyampe pagi hari. Coba bayangin teman-teman, begitu macetnya jalanan. Bugilamo di sana. Ya, Badagok teman-teman, MPM yang akan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta menuju Sumatera Barat Padang. Badagok MPM, selamat sampai tujuan. Nah, di sini ANS masih menurunkan barang penumpang teman-teman. Dan ini adalah kondisi pemberangkatan jam 12.30 teman-teman. Angkatan siang menuju bus Sumatera didominasi bus Palembang Jambi. Nah, ini ada di Prima dan ada dua di Prima di sini ternyata. Satu yang super eksekutif dan sleeper. Dan di sebelah kanan ada laju Prima bus rute ke Jambi dan satu NPM angkatan siang yang baru datang dari Bandung teman-teman. Bus Padang hanya NPM, ANS, dan Tranex yang berangkat siang 12 ke jam 13 teman-teman. Baru masuk Putra Belitang, bus Lampung Belitang. Oke, itulah Putra Belitang saudara-saudara. Di Prima super eksekutif 28 seat nih teman-teman, paling lega menuju Palembang. Super eksekutif Adi Prima berangkat. Oke, itulah dia Adi Prima yang pertama. Dan di sini masih tersisa yang sleeper. Bus Jaya Ponorogo. Masuk lagi di Prima lagi nih. Premium Class. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 tambah 6. 28 seat teman-teman. Premium Class 28 seat. Mantap juga nih. Oke, inilah dia teman-teman. Sudah berangkat satu armada laju Prima menuju Jambi. Nah, inilah dia bus Jambi laju Prima. Gunung Hatta Tronton baru keluar. Baru masuk nih family Raya Sriat teman-teman, plat BH Pangko Jambi.